Aku kedinginan, aku tinggal masukin tangan aku begini. Kalau misalnya aku kepanasan, aku tinggal gulung. Popularitas Verel dan Wilona kian menanjak seiring karir aktingnya yang makin cemerlang. Tak disangka Verel Bramasta dan Natasha Wilona bisa trending dan jadi model ambasador terbesar di New York. Aktris Verel Bramasta dan Natasha Wilona ini pun dipilih jadi global brand ambasador terbaru di New York. Wilfer mencetak rekor sebagai global brand ambasador di New York pertama. Penampilan perdananya jadi model brand ambassador di New York membuat gempar dunia maya. Verel dan Wilona tampil sekaligus elegan di pemotretan W Magazine mengenakan koleksi Inter 2022 dari New York. Berbagai gaya busana dikenakannya dengan pose khas Wilfer yang tenang, misterius, dan menebar aura. Netizen memuji Verel dan Wilona yang cocok dan bisa membawakan busana apapun. Mulai dari busana feminin, jaket zip up, mini dress dengan high boots hingga gaun oversize. Sejumlah netizen berpendapat kalau penampilan Verel dan Wilona kali ini mencerminkan beberapa karakter yang dimainkannya dalam drama. Aktris asal tanah air ini memang selalu menjadi perbincangan hangat warganet. Apalagi terkait kecantikan Natasha Wilona dan ketampanan Verel Bramasta. Belum lama ini Verel dan Wilona juga menjalin kerjasama dengan brand kecantikan di New York. Aktris yang mengawali karirnya sebagai model ini ditunjuk sebagai beauty guru something. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Artis cantik Natasha Wilona belum lama ini mengunggah sebuah video baru di laman Instagram pribadinya @natashawilona. Pada Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Wanita 24 tahun itu mengunggah video dirinya yang seorang diri tengah bergoyang TikTok. Sapu ujung, tulis Wilona di caption unggahannya itu. Dalam unggahannya itu, Wilona kini tampil sederhana dengan mengenakan baju santai berwarna biru yang dipadukannya dengan celana jeans berwarna putih tape. Wilona pun memasang musik yang lagi tren di TikTok dan bergoyang TikTok. Mantan kekasih Verel Bramasta itu tampak cantik dengan pakaiannya yang sumpel namun tetap cantik. Uniknya, baju yang dikenakan Wilona itu memperlihatkan perut mulusnya yang seksi yang langsung jadi sorotan publik. Penampilan Wilona lantas dibanjiri komentar warganet. Tidak sedikit warganet yang memuji kecantikan Natasha Wilona. Pasalnya, Wilona disebut cantik seperti Barbie hidup yang tengah bergoyang. Berikut beberapa komentar yang ditinggalkan warganet dalam unggahan video Natasha Wilona tersebut yang dilansir pada Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Kayak Barbie, komentar akun @nitavi. Makin cantik aja neng baby, imbuh yang lainnya. Gemes banget kak Wilo, tulis yang lainnya. Sementara, sejumlah warganet juga sepertinya tidak sabar melihat Wilona bergoyang TikTok bareng pria. Beberapa pria tampan yang kini dikabarkan tengah dekat dengan Wilona pun jadi incaran para netizen. Ditinggu ya Wil TikTokan sama Papa Arganya dan bikin vlog juga sama Aliando pasti booming, tulis salah seorang warganet. Kak Natasha Wilona ditunggu kak main TikTok bareng Abang Ali lo, segerakan ya kak Wilo, imbu yang lainnya. Sementara itu, Natasha Wilona sendiri kini tengah disibukkan dengan jadwal syuting dirinya di beberapa series. Berstatus sebagai jomblo, Wilona pun dijodoh-jodohkan warganet dengan lawan mainnya, seperti Aliando Syarif dan juga Arga. Baru-baru ini Verel Bramasta liburan ke New York tanpa diketahui apakah Verel Bramasta bareng Natasha Wilona atau tidak. Saat berada di New York, Verel Bramasta ungkap hal mengejutkan yang bikin warga net heboh. Lantas apakah benar Verel Bramasta ajak Wilona ke New York? Yuk kita simak bersama-sama.
Pasalnya Verel Bramasta berencana akan liburan lagi untuk sekedar melihat masjid-masjid yang begitu indah di luar negeri. Namun Verel Bramasta ingin mengajak Natasha Wilona untuk pergi ke dekat masjid-masjid yang besar dan yang begitu indah. Saat ini masih belum diketahui apakah Wilona mau dengan ajakan Verel Bramasta tersebut. Semoga Wilona tidak sibuk syuting dan mau diajak liburan dan melihat masjid-masjid yang indah di luar negeri, tutur Verel Bramasta. Seperti yang kita ketahui, Verel Bramasta dan Natasha Wilona adalah pasangan yang serasi. Namun hubungan mereka terhalang oleh keyakinan. Namun keluarga besar Verel dan Wilona tampaknya sudah menyetujui hubungan mereka berdua. Saat ini Verel dan Wilona masih belum